Nama saya Jagan, seorang anak seni yang juga mempunyai hobi memancing. Tetapi hobi memancing saya telah bertukar menjadi suatu misi sekarang, iaitu misi untuk membawa ke semua aktiviti-aktiviti memancing di serata tempat di Malaysia sebagai tontonan kepada semua pemancing-pemancing di dalam dan di luar negara melalui sebuah rancangan yang saya telah ilhamkan. Salam Pacar. Dunia Pemancing Malaysia. Inspirasiku. Malaysia, inspirasiku. Ayolah kawan-kawan semua, bergabung sama. Salam Pacar. Malaysia, inspirasiku. Ayolah kawan-kawan semua, bergabung sama. Salam Pacar. Salam hormat dan salam pacak kepada semua warga pemancing di Malaysia. Okey, hari ini anda bersama Jagan di Admiral Marina dan Leisure Club. Di dalam episod kali ini, Jagan akan membawa anda ke dalam satu pengembaraan trip jigging bersama Rod Banners Club. Dan untuk trip ini, kita akan bersama Tekong Apik Kecil. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita teruskan perjalanan kita? Okey, Encik Rashid. Yes, yes. Apa khabar?
Alah, baik. Okey, apa yang Jagan dapat lihat ialah sedang membuat persiapan sebelum kita gerak keluar. Ya, ya. Okey, jadi boleh cakap tak apa yang Encik Rashid tengah buat ni? Okey, sekarang kita tengah tukar tali. Okey. Daripada sponsor kita, Kyle. Aha. Daripada Sipuyan. So, dia suruh test tali ni lah baru sampai Malaysia. Okey. So, hari ni kita test lah macam mana performance dia. Okey. Jadi sekarang apa yang sedang berlaku ialah kawan-kawan pemancing jiggers kita sedang membuat persiapan, ya. Bukan kalau nak mancing just straight bawa rod pergi terus mancing, tidak. Okey. Kalau kita dapat lihat sekarang, mereka memang amat teliti dengan apa yang mereka sedang buat sekarang ni. Okey. Kesemua kelengkapan-kelengkapan semua memang terbaik. Sekarang kita dah bergerak keluar ke laut dan kita akan memulakan perjalanan kita dari Emerald Marina and Leisure Club. Okay? Dan Jagan amat mengharapkan satu episod yang menarik kali ini. Okay? Salam! Sampai spot. Pakai light jig boleh, slow pitch pun boleh. Kalau main light jig, laju sikit eh. Jangan main perlahan. Lebihkan bawah, lebihkan bawah. Salam abang Pek. Ya. Baik eh? Baik, baik, baik. Okey bang, cerita sikit bang apa yang sedang berlaku sekarang ni. Ha, jadi penonton-penonton boleh dapat idea apa yang sedang berlaku ni. Okey, sekarang ni kita checking. Okey. Ada yang pakai slow, ada yang pakai light. Okey. Kita tengok mana yang ikan nak. Okey. Sekarang ni kita tunggu perubahan arus lah untuk dia untuk kita dapatkan dia lah. Okey. Jagan ada satu soalan bang. Okey. Apa perbezaan di antara slow dengan light ni, bang? Okey, slow ni sebenarnya jig dia agak berat lah. Okay. Untuk kita main aksi perlahan lah. Okey. Kalau kita main fast memang tak sesuai sebab dia berat. Okey. Biasa kalau untuk light jigging pula, kecil 80 gram ataupun 100 gram ke bawah. Okey. Tak sampai ke micro jig lah. Okey. Kita main light. Jadi untuk memilih kita nak pakai light atau slow ni, bang? Dia ada adakah berkaitan dengan arus atau apa-apa bang? Tak semestinya. Kadang-kadang arus pun main peranan juga. Kadang-kadang ikan dia tak suka makan jig besar. Dia suka macam ikan kecil yang makan. Okey. Bilis ke apa kan. Kita ikut diet dia. Okey, dekat tempat yang kita ada spot yang kita sekarang ni. Agak-agak apa target-target ikan kita sekarang ni bang? Kita ada 3 target kat sini. Okey. Yang pertama memang queenfish lah, talang. Okey. Yang kedua jenaha. Okey. Yang ketiga sagai. Sagai eh? Ya. Okey bang, terima kasih.
itu yang kita mau. Okay bro, apa perasaan bro sekarang ketika ini dah naikkan ikan pertama? Okay, lesen pertama. Salam pacak. Oh, okay. Hello, Mr. Talang. Okey, dari apa yang Jagan perhatikan sekarang, cara tekong abang Apik kecil ialah kita start jigging. Okey, dalam 10 minit atau kurang dari 10 minit, kalau tak ada apa-apa hasil, dia akan terus gerak ke spot yang lain. Sekarang kita dah sampai ke satu lokasi dan tekong beritahu kepada kita bahawa dekat sini memang kita boleh target ikan-ikan mega. Okey, sekarang Jagan berada bersama tekong Apik kecil. Apa khabar bang? Okey bang, jadi nak tahu sejak bila abang terlibat dalam nak cakap bidang ke atau nak cakap macam mana? Pekerjaan ke macam mana? Pekerjaan. Okey, bermula saya kerja full time untuk bawa orang jigging ni. Tahun 2013. Sebelum tu saya part time je. Oh. Sebab saya bekerja kan. Jadi maknanya abang sekarang boat ni memang boat persendirian abang. Persendirian. Okey bang. Okey, boleh cerita sikit tentang mas kahwin. Okey. Boat saya 1200. Okey. Untuk 6 jigger lah, 6 angler. Mm-hmm. Jadi kita buat perkhidmatan jigging sajalah. Okey. Jadi only jigging saja. Oh, maknanya kalau nak main bottom, sorry no way. Sorry no way. Memang specialized untuk trip jigging sajalah. Jadi kepada penonton-penonton atau pemancing-pemancing yang sedang menonton sekarang ni, okey. Jangan lupa abang Apik kecil only for jigging. Okey. Bang, nak tanya sikit bang. Apa nasihat abang kepada mereka? Sebab mungkin yang sedang menonton ni pun sekarang mungkin tak pernah main jigging. Mm-hmm. Kan? Jadi mereka lepas menonton ni, lepas memang diorang dah tengok kan, memang pacak kau-kau kan. Jadi apa nasihat abang kepada mereka? Okay, yang mana yang baru tu, elok mencubalah. Sebab ni teknik ni memang berbaloi lah sebenarnya. Sebab apa, kita menggunakan stamina. Mm-hmm. Lepas tu kalau dapat strike, kita dapat ni lah. Okey. Jadi kalau sesiapa nak ingin menghubungi abang Apik kecil, ada Facebook ke, nombor kontak ke apa, abang boleh bagi tahu, dia akan jalan kat bawah sekejap lagi. Okey, saya punya Facebook Syariman Apik. Mm-hmm. Nombor telefon, mm-hmm,
dekat bawah eh. Ah, 013-303-7841. Okey. Jadi kepada semua pemancing-pemancing yang sedang menonton rancangan Salam Pacak hari ini, kalau berminat untuk mencuba jigging dengan tekong api kecil, jangan lupa hubungi dia. Okay. Salam Pacak. Oh, tak minta pun dah bagi. Ha, itu yang terbaik tu. Okey, bye. Terima kasih banyak-banyak. Pacak. Ya, itu dia Sifu Rashid kita sudah pacak. Berat lah, bang. Berat. Berat lah. Ah, tengok rod lengkung pun sudah bau. Dunia Pemancu Malaysia. Inspirasi ku. Jigging ni adalah teknik memancing. Dia berasal pada jepuk. Yes. Okey, Gobi. Yes. Boleh cerita sikit tentang team Rod Benders ni? Pemancing Malaysia, inspirasiku. Ayolah kawan-kawan semua, bergabung. Rod Benders kita mula ini 2014. Ini antara kita punya sponsor-sponsor pada hari ini. Ada yang daripada Purudar. Malaysia, inspirasiku. Ayolah kawan-kawan semua, bergabung sama. Salam Pacak.